Cara agar HP tidak disadap orang lain bisa jadi salah satu upaya bentuk kewaspadaan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada HP kamu. Hingga saat ini, masih banyak aksi kejahatan penyadap HP dengan tujuan ilegal. Bahkan, HP menjadi salah satu media yang paling mudah untuk memata-matai orang yang bersangkutan. Banyak aplikasi ilegal yang memungkinkan orang untuk menyadap ponsel. Hal ini memungkinkan orang asing untuk mendengarkan panggilan telepon, mengambil pesan teks, dan menentukan lokasi pengguna dengan mengikuti GPS di ponsel yang mereka gunakan. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga keamanan handphone agar tidak disadap, di antaranya adalah. Yang pertama, aktifkan fitur keamanan pada handphone Anda, seperti PIN, password, atau pattern lock. Dengan begitu, orang yang tidak berwenang tidak dapat mengakses handphone Anda. Yang kedua, pastikan handphone Anda selalu terkunci ketika tidak digunakan. Jangan biarkan handphone Anda terbuka dan tidak terkunci, karena hal ini dapat memudahkan orang untuk mengakses data pribadi Anda. Yang ketiga, jangan pernah memasang aplikasi yang tidak dikenal atau berasal dari sumber yang tidak jelas. Aplikasi yang tidak terpercaya dapat membawa risiko keamanan pada handphone Anda. Yang keempat, gunakan jaringan internet yang aman, seperti jaringan Wi-Fi yang aman dan terlindungi oleh password. Hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman, karena orang yang terhubung ke jaringan tersebut dapat memata-matai aktivitas online Anda. Yang kelima, selalu update sistem operasi dan aplikasi pada handphone Anda ke versi terbaru. Versi terbaru biasanya menyediakan pembaruan keamanan yang dapat membantu melindungi handphone Anda dari serangan malware dan hacker. Yang keenam, gunakan aplikasi keamanan dan antivirus untuk melindungi handphone Anda dari virus dan malware. Pastikan aplikasi tersebut terpercaya dan telah diuji secara luas. Yang ketujuh, jangan pernah membagikan informasi pribadi atau sensitif, seperti nomor kartu kredit atau password, melalui pesan teks atau email. Selalu pastikan bahwa Anda berbicara dengan orang yang tepat dan bahwa informasi tersebut aman. Itulah beberapa tips agar HP Anda tidak disadap secara ilegal oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini bisa menjadi bentuk upaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan lupa untuk bagikan informasi ini kepada orang terdekat kalian supaya mereka juga tahu apa yang kamu tahu. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.